Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fahiyulmi fi darini amin. Wa ibnu Najjari an ibn Abbasin, dan riwayat ibnu Najjar dari ibnu Abbas. Al-Gudu warrawahu ilal masjidi fi ta'limil ilmi abdalu indallah minal jihadi fi sabilillah. Al-Gudu pergi pagi-pagi, warrawah pergi sore-sore, ilal masjid ke masjid, fit ta'limil ilmi dalam rangka mengajarkan ilmu. Ini gurunya nih, afdalu lebih afdal indallah di sisi Allah minal jihadi daripada jihad fi sabilillah di jalan Allah. Ini pahala buat orang yang ngajarin ilmu. Kemarin banyak udah orang yang belajar ilmu pahalanya. Ini pahala orang yang ngajarin ilmu begitu besar, begitu gede, begitu mulia. Masya Allah. Enggak dibagi duit aja udah cukup, udah mulia. Udah banyak pahalanya. Nah, kita kalau ngajarin orang jangan ngarepin duit, jangan. Dibagi alhamdulillah, enggak dibagi juga alhamdulillah. Kenapa? Jangan dibilang enggak dibagi kebangetan, jangan. Kalau saya ya apa namanya? Bercanda enggak kagak berani saya. Kita dibagi alhamdulillah, enggak dibagi juga alhamdulillah. Kenapa? Karena ilmu kita udah dimanfaatin. Ya? Iya. Artinya ilmu kita kepake banget. Ilmu kita dipakai orang. Jadi kita kalau ngajarin ngaji, ya, dibagi umpama dikasih, ya, bisyarahnya katakan ya. Alhamdulillah enggak dikasih juga alhamdulillah. Jangan bilang enggak dikasih kebangetan, jangan begitu. Bercanda juga jangan. Dalam hal ini jangan. Ini buat yang guru ngaji gitu ya. Alhamdulillah aja. Dibagi alhamdulillah, enggak dibagi juga alhamdulillah. Kenapa? Ilmu kita udah manfaat, Pak. Ini bukan bercanda. Ini kadang saya kadang dengar penceramah gitu ya. Enggak dibagi alhamdulillah, dibagi alhamdulillah, enggak dibagi kebangetan. Saya kurang cocok, Pak. Saya kurang cocok ya. Walaupun bercanda jangan. Nanti ini menjadi penceramah begitu, awas ya. Sentil ya. Kenapa? Nanti kalau gurunya saja sudah materi, bagaimana muridnya? Ya kalau gurunya udah materi, bagaimana muridnya? Sama aja sebenarnya, sama aja. Karena guru umum juga itu ilmu Allah juga. Tapi kalau umum kan ya sifatnya umum lah ya. Sebenarnya sama juga sih, ilmu Allah juga semua. Cuma memang yang dimaksud thalibul ilmi di sini adalah ilmu agama. Agama yang dimaksud ini, ajarin ini. Begitu kita dalam mengajarkan dikasih bisyarah alhamdulillah, enggak dikasih juga alhamdulillah. Ini bukan bercanda, sampai ditulis kan gratis itu. Sampai ditulis itu gratis, maksudnya jangan sungkan-sungkan, silakan. Tapi kalau orang bagi kita ambil,
sekalipun dilempar. Sikap kita begitu. Minta jangan, nah dikasih ambil sekalipun dilempar. Jadi minta jangan, mengharap juga tidak. Kalau dikasih ambil sekalipun dilempar. Prinsip itu. Lempar tuk ambil. Bunyi bel ketuk. Tak. Ya. Zat ini ya. Ambil. Tak. Ambil. Prinsip kita begitu. Jadi yakin kita sama Allah kuat. Yakin sama Allah kuat. Kalau masalah uang, masalah duit udah dijamin sama Allah. Udah dijamin sama Allah. Thalibul ilmi takaffalallahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu dijamin oleh Allah rezekinya. Ya. Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya oleh Allah. Tuh orang yang menuntut ilmu dijamin, Pak. Bapak ngaji nih Saban malam Jumat nih, Bapak ngaji. Yakin, Pak, rezeki Bapak dijamin. Ini penjaminan khusus. Orang ngaji kata Nabi, thalibul ilmi takaffalallahu rizqahu. Orang menuntut ilmu dijamin rezekinya. Ini penjaminan khusus, Pak. Emang ada penjaminan umum? Ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya. Ini umum, siapa aja dapat. Nah, untuk orang ngaji ditambahin. Yang umum umpama 10.000, yang ngaji ditambahin 20.000. Yakin itu. Nah, yang ngaji aja itu sudah dijamin, bagaimana yang ngajar? Oh, lebih dijamin, banyak lagi duitnya. Itu ada syafaatnya enggak? Hah? Ada syafaatnya enggak? Maksudnya? Oh iya, syafaat. Dapat nanti syafaat. Murid dapat nanti dari guru. Diingat. Murid yang mana yang dapat syafaat? Yang patuh. Oh, murid yang ingkar enggak dapat. Kita baca tuh ya kemarin nih ya, di Anwarul Qudsiyah. Murid yang dapat syafaat dari gurunya itu yang patuh sama gurunya. Yang benar-benar dia jalanin apa yang gurunya pengen dikasih, dia turut. Itu yang dapat syafaat. Itu dalam kitab Anwarul Qudsiyah Imam ya Sya'rani ya menjelaskan itu. Pertolongan. Ya kita kalau pengen angkat beliau jadi guru kita, semuanya kita patuhin, nanti kita akan dapat syafaat beliau. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Wa Tabrani liwat Imam Tabrani an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud ayyumar rajulin. Seorang laki-laki mana saja, maksudnya siapa saja gitu ya. Laki-laki di sini sifat, bukan jenis. Atahullahu ilman, yang Allah Ta'ala berikan dia ilmu. Fakatamahul, lalu dia sembunyikan ilmunya. Aljamahullahu yaumal qiyamati bini jamin min narin. Maka Allah Ta'ala pakaikan kendali dia pada hari kiamat dengan kendali daripada neraka. Dikaluin sini. Dikaluin kayak kebo. Tapi pakai api neraka. Nah, kebo kalau ditarik ke kanan, jaga kanan, jaga kiri, ke kiri. Sakit enggak kira-kira? Pakai tambang aja sakit, bagaimana api neraka? Kayak begitu. Allah. Kalau dia itu punya ilmu tapi dia sembunyiin. Wan Nasa'i riwayat Imam Nasa'i. Ya. Maksudnya di sini ya dia enggak mau dia enggak mau kasih ilmu, dia enggak mau unjukin ilmu. Maksudnya
dia enggak mau katakan ini ilmunya ini, tapi dia sembunyikan untuk di zaman ini, di era ini. Malah dia ilmunya aturan bilang haram dibilang halal. Ilmu jeng enggak pakai. Ini haram dibilang haram halal. Ya, karena udah ada 1 triliun masuk. Ilmunya dia sembunyiin. Ini orang yang seperti ini nanti di akhirat dikaluin pakai ya api neraka. Kan begitu, orang udah dikasih duit kan seperti dikaluin. Ke kanan dia ke kanan, dia ke kiri ke kiri. Jadi ilmunya enggak fungsi. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalim. Iya. Jadi kita ke pemerintahan boleh, Pak. Niat untuk nolongin orang. Merubah. Tapi kalau enggak kuat keluar lagi, jangan enggak kuat masih di situ aja. Iya. Kayak Zainuddin, beliau tuh benar. Beliau tujuannya untuk merubah. Ketika udah enggak kuat, beliau enggak bisa merubah, beliau keluar. Itu benar. Jangan niat mau merubah kemudian enggak bisa merubah, masih di situ aja. Itu enggak benar. Nah, sesuai kemampuan kita. Wa an-Nasa'i riwayat Imam Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah, man ta'allama ilman, siapa saja yang belajar ilmu, mimma yabtaghi bihi wajha Allah, daripada sesuatu yang dia tuntut dengannya karena Allah, la yata'allamuhu, dia tidak menuntut ilmu itu illa, kecuali liyusibanya, dia tidak ngaji, dia tidak pelajari ilmu itu kecuali liyusiba, supaya dia mendapati ardon ya, gorodon minat dunia, harta benda dunia, lam yajid, maka dia tidak mendapati urfal jannati, bau surga, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ya. Jadi dia nuntut ilmunya supaya dapat harta benda dunia. Maka orang yang seperti ini nanti di akhirat enggak bisa nyium surga. Yakni ri'ah, enggak bisa cium bau surga. Ya kalau baunya kagak, bagaimana masuknya? Jadi bapak-bapak kita semua ini niatin ngaji karena Allah Ta'ala. Bukan karena yang lain. Oh, karena gak enakain gue datang juga dah. Ya, jangan. Karena Allah Ta'ala semata-mata. Wa ibnu Majah, riwayat ibnu Majah, anhu, daripadanya, man ta'allamal ilma, siapa saja yang ngaji ilmu, belajar ilmu, liyuba iya bi'il ulama, supaya dia berbangga-bangga dengan ilmunya kepada ulama, au yumariya bihi supaya, atau dia supaya ya berdebat dengan ilmunya itu kepada orang bodoh. Orang bodoh meletek-letekin. Ya. Dia mau debatin sama dia, au yusrifa bi wujuhan nasi, atau supaya ia dapat mempalingkan kepada dirinya, menghadapkan kepada dirinya akan muka-muka manusia, ilahi kepada dirinya, supaya orang pada berhadap sama dia, adkhalahu Allah jahannam. Allah masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Artinya di sini apa? Kita harus luruskan niat kita untuk ngaji karena Allah semata, jangan karena yang lain. Wa ibnu Abi Dunya, Imam Ibnu Abi Dunya, wal Baihaqi dan Baihaqi an Hasan dan Hasan, mursalan, hadisnya mursal, ma min abdin, siapa tidak ada daripada seorang hamba, yakhthubu khutbatan, dia berkhutbahkan satu khutbah, illallahu sa'iluhu anha yaumal qiyamati ma arada biha, kecuali Allah Ta'ala akan tanya kepadanya tentang isi khutbahnya, tentang khutbahnya pada hari kiamat, apa yang dia kehendaki dengan khutbahnya itu. Masya Allah. Jadi khutbah enggak sembarangan. Jangan main-main. Jadi amalin dulu baru khutbah. Jangan sembarang-sembarang kita berkhutbah. Makanya kita nih panitia masjid, kalau cari khotib bukan yang pandai bicara, tapi pandai ngamalin ilmu. Ini yang asal jadi penceramah disuruh ini, jangan yang begitu.
Jadi yang pandai ngamalin ilmu yang disuruh khatib. Kayak orang tua kita dulu kan begitu. Ustadz-ustadz yang kiai-kiai yang disuruh. Orang sekarang yang pandai ngomong ya. Fakana Malikun qala fakana Malik bin Dinar, maka adalah Malik bin Dinar iza haddatsa biha baka, apa beliau mentahdiskan dengan hadis itu beliau nangis. Nih, apa beliau mentahdiskan ini, beliau memberikan ya, menceritakan hadisnya ini kepada murid-muridnya, beliau nangis. Summa yaqulu, kemudian beliau berkata, atasabuna aini takirru bikalami, atau takarru, boleh dua, takiru bikalami alaikum, apakah kamu sangka diriku ini, ainku, diriku ini takiru, gembira, senang bikalami dengan omonganku ini, alaikum, kepada kamu, apa kamu pikir saya ini senang dengan omongan saya ini kepada kamu, saya khutbah ini, apa kamu kira saya ini senang? Wa ana a'lamu anna Allah sa'ili an yawmal qiyamati, dan aku, padahal aku tahu bahwasanya Allah Ta'ala akan bertanya kepada aku tentang daripadanya pada hari kiamat nanti, ma'aratu bi, apa yang aku kehendaki. Masya Allah. Ya, ini bukan Rasulullah nih, ini Malik bin Dinar. Iya. Iya, jangan bilang senang. Saya ini berkhutbah kepada kamu, jangan bilang saya senang nih. Kenapa? Saya nanti bakal ditanya isi khutbah saya, begitu. Tanggung jawab. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen khutbah masalah siwak, nyiwak dulu biar seminggu ya nyiwak. Kita pengen khutbah masalah tajdidul udhu, kita udah udhu mulu. Kita pengen khutbah masalah sama keluarga, jangan pada berantem, kita datang dulu sama keluarga, maafan. Jangan sampai apa yang kita omongin kita bertentangan, nanti kita bakal ditanya. Ya, jadi kita berusaha untuk mengamalkan dulu baru kita sampaikan, walaupun memang ada pendapat kita udah sampaikan aja walaupun kita belum ngamalin. Ya, kita berusaha yang baik. Fa aqul, maka aku katakan, ana syahidu, anta, engkau ya Allah. Fa aqul, maka aku katakan, anta, engkau ya Allah, asyahidu, menyaksikan, ala ala qalbi, atas hatiku, law lam a'lam, jikalau aku enggak tahu, annahu ahabbu ilaika, bahwasanya dia itu lebih dicinta kepada engkau, lam aqra, niscaya aku enggak mau baca, ala isnaini, atas dua orang, abadan, selama-lamanya. Jadi engkau ya Allah jadi saksi terhadap hatiku, jikalau aku enggak tahu bahwasannya itu lebih disuka kepada engkau, aku enggak mau baca kepada dua orang, karena aku tahu ini engkau suka, jadi aku baca ini, aku bacakan kepada orang supaya orang jadi benar. Masya Allah. Jadi niatnya benar. Wa qala syaikhuna, berkata guru kami, syaikhu masyaihil Islam, guru daripada guru-guru Islam, wal muslimin, kaum muslimin, kutbuz zamani, porosnya zaman, syamsu dairatil irfan, matahari ya, wilayah kemakrifatan ya, matahari di wilayah kemakrifatan, lisanul malakuti ya, lisannya malakut, ala malakut al kudusiyu, ini ya puji murid kepada gurunya, al kudusiyu yang ya, malakut, malakut ya, lisanul malakutil kudusi, lisan ya, bahasa ya, alam malakut yang suci, fi alami tamkin, pada alam tamkin ya, yang dimungkinkan beramal ya, kebajikan, zainul abidin, hiasan orang-orang yang ibadah ya, Abu Bakrin, beliau adalah Abu Bakar, Muhammad bin Abil Hasan, Muhammad bin Hasan, Al-Bakri As-Siddiq radhiyallahu anhu,
fima awsani bi, pada apa yang ia wasiatkan aku dengannya. Kata beliau, ij'alil ikhlasa, jadikan olehmu ikhlas, fima tufiduhu wa tasta'idu syi'araka, fima, pada sesuatu yang tufidu, engkau berikan faedah, wa tasta'fiduhu, dan engkau ya untuk faedah syiaroka, sebagai syiar engkau, maksudnya sebagai pakaian dalammu, dalam engkau itu ikhlas sebagai pakaian dalam. Wal adaba, dan jadikanlah adab ma Allah, bersama Allah, fima tu'alimu, pada apa yang kau ajarkan dia ilmu, wa tata'allamuhu disaroka, dan yang engkau pelajari ilmu itu, disaroka, sebagai selimutmu. Jadi adab sebagai selimut, ikhlas sebagai pakaian dalam. Ya, adab sebagai selimut. Selimut berarti kan luar. Iya. Nah, kalau ikhlas pakaian dalam. Wala tabkhal, janganlah engkau pelit ala talibin bi ta'limi ma 'allamahu Allahu iyyahu mutaharriyan fi taharriya. Taharriya man ya'lamu annallaha yarahu intaha. Wala tabkhal, janganlah engkau pelit ala talibin, atas menuntut ilmu, bi ta'limi, dengan mengajarkan, ma 'allamahu Allahu iyyaka, apa yang sudah Allah ajarkan dia kepada engkau. Jangan pelit ajarin ilmu, ajarin orang ilmu. Ya, jangan pelit, dimahalin namanya pelit kita. Jangan mahal-mahal ya. Ya. Yang mudah saja. Mutaharriyan fihi. Ya, hal keadaannya memilih-milih padanya, taharriya man, seperti memilih siapa yang mengetahui, annallaha yarahu, bahwasanya Allah melihat dia. Ini kan susah ya. Intaha. Razzaqanallahu al-ikhlas, semoga Allah Ta'ala memberikan kita ikhlas, amin. Fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, wa nasyri, menyebarkan ilmu, wa fi jami'il ta'ati, dan pada segala ketaatan, wa fil ghoyatil hisni, dan di dalam kitab al-ghoyah, bagi hisni, ya ini apa, kitab kifayatul akhir, pengarang kifayatul akhir. Qala as-sayyidu al-jalil Dararu ibn Amrin, berkata Sayyid Al-Jalil, namanya Darar bin Amr, inna qawman tarakul ilma, sesungguhnya ada satu kaum, mereka meninggalkan ilmu, wa mujalasata alil ilmi, ya, dan meninggalkan duduk-duduk kepada ahli ilmu, dia tinggalin ilmu, dia tinggalin duduk-duduk dengan ahli ilmu, wa takhazu mahariba, dan ya, dan mereka ia melakukan perang, ya. Mereka melakukan perang, ya. Mereka melakukan berbagai perang. Takhazu ini mengambil, mahariba perang, ya. Jadi padahal mereka melakukan berbagai peperangan. Wa sallau, dan mereka melakukan salat. Wa shaumu, mereka melakukan puasa. Hatta ya bisa jildu ahadin, sehingga kering kulit salah seorang daripada mereka. Ala insami, atas tulangnya. Khalafu, mereka berbeda. Fahaliku, maka mereka binasa. Wallazi la ilaha illa ghairu, demi yang tidak ada Tuhan kecuali dia. Ma amila amilun, tidaklah beramal oleh seorang yang beramal. Ala jahlin, dalam keadaan bodoh. Illa kana, kecuali ada. Ma yufsidu aksara mimma yusli'u, wasafahum bil halaki. Tidaklah beramal oleh yang beramal dalam keadaan bodoh, artinya dia beramal tapi bodoh, enggak punya ilmu, kecuali adalah sesuatu yang dapat merusak lebih banyak daripada sesuatu yang dapat memperbaiki. Allah sifatkan mereka dengan kebinasaan. Jadi orang yang bodoh beramal, ya, itu banyakkan yang merusak daripada yang baik. Orang bodoh beramal, orang jahil beramal, beribadah, banyakkan ngerusak daripada memperbaiki. Banyakkan rusaknya. Dia bodoh, jahil, tapi
beramal, dia ibadah, dia bodoh beribadah, banyakkan merusaknya daripada memperbaiki. Jadi orang bodoh ini ibadah, ibadah orang bodoh, kagak punya ilmu, ibadahnya banyak, ilmunya kagak, maunya ibadah aja, ngaji ogah gitu. Banyakkan ngerusaknya daripada memperbaikinya, banyakkan yang dapat merusak daripada yang dapat memperbaiki. Enggak punya ilmu, ibadah aja, ngaji ogah. Iya. Iya. Bapak pernah lihat enggak ada orang ngomong mulu, ngatur mulu padahal bodoh. Kesel enggak sama dia, Pak? Pernah ketemu orang begitu? Orang bodoh, ngatur mulu. Iya, kayak sok pinter. Iya. Kita kalau ngomong kalah sama dia dah. Tapi dia ngomong mulu, ngatur mulu. Karena enggak punya ilmu, bukan ilmu. Padahal kiainya mah diam aja. Iya, ngerusak. Iya, paham lah. Masya Allah. Kalau kiai mah diam aja. Makanya kalau kiai ditanya, jangan di diamin. Iya, nah, ya kalau orang bodoh ya semuanya rusak. Ikhlas itu pakai ilmu, dia nggak punya ilmu. Nah. Jadi ilmu, pengen ikhlas pakai ilmu, pengen zuhud pakai ilmu, pengen warok pakai ilmu, Pak. Ada orang bilang tuh orangnya warok banget, tapi ilmunya kagak. Dia nggak bisa, nggak tahu ya belum. Gitu. Ilmu, ilmu, ilmu. Iya. Wallahu a'lam bishawab.